Halo, halo, halo. Selamat datang di Banjar Cosplay. Cosplaynya Banjar. Nah, Banjar Cosplay Handmade kali ini membuat tangan armor 11 M-Work. Dan bahan ini terbuat dari epoxy ketebalan 5 mm. Tapi sebelum kita bikin, kita intro dulu. Oke, baik teman-teman, kita bikin polanya dulu dari kertas karton ya. Nah, kita ukur tangan kita dulu. Jadi tangan beda-beda kan, berhubung bikinin cewek, jadi aku bikinin nanti diperkecil dikit ya. Nah, terus dicetak aja di epoxy atau busa hati, lalu kita potong-potong seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita potong-potong, lalu kita potong agak miring dan ditempel. Nah, jadi bentuknya agak seperti sekat, seperti kotak-kotak ya. Nah, seperti ini guys. Ini lagi kita lem dan tempel, dan di sini aku menggunakan lem epoxy yang kuning ya. Nah, ini sudah jadi semua ya. Nah, jadi sekatnya seperti ini. Oke, kita coba lagi. Nah, itu nanti pakai perkat ya. Itu udah jadi, aku bikinnya dua. Nah, ini untuk bagian tambahannya ya, pola tambahan. Pola bagian atasnya. Jadi ada pola kiri dan kanan, ini satukan dulu. Nah, udah jadi, terus lem lagi bagian sini. Ya. Ini dilem tuh dipotong agak anu ya, miring ya gitu ya. Jangan rata ya. Jadi bentuknya seperti ini, guys. Nah. Ya, seperti ini tinggal kita tempel. Ya, tempel aja di sini. Kita cocokkan, apabila lebih dikit tinggal digunting ya. Tinggal dirapikan. Oke. Dan ini masih belum selesai ya. Nah, jadinya seperti ini setelah dilem. Oke, nanti itu pakai perkat, guys. Seperti ini kita tempel di sini, jadi pakai perkat. Nah, nanti perkat di sini, jadi gampang lepasnya. Biasanya aku pakai resleting ya, itu agak ribet ya. Nah, langsung aku bikin pola seperti ini lagi. Nah, ini bagian atas. Jadi tinggal dilem lagi. Oke, kita lem bagian sebelah kiri. Dan di sini aku masih menggunakan epoxy atau busa hati yang 5 mili aja ya. Di mana sih belinya? Aku belinya di toko online juga ada ya, atau di tempat-tempat kalian yang jual bahan baku mebel gitu ya, jual mika-mika gitu atau busa-busa ya. Nah, tempel sini, naikkan belakangnya sedikit ya. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti tinggal bikin sayapnya ya. Sayap kiri, sayap kanan kayak main bola ya. Ini bentuk persegi panjang nantinya. Ini bikin skat sini ya, lesnya ya. Nah, nanti digunting, kita tempel kembali, naikkan sedikit. Nah, seperti ini. Terus kita lem ya. Oke, dilem. Sekali lagi aku disini menggunakan lem kuning ya. Bebas aja mereknya ya. Salah satunya lem Fox gitu ya. Nah, ini pola sayapnya aku bikin. Jadi ingat guys, kalau sudah bikin pola, simpan polanya ya. Nanti kalau mau bikin lagi tinggal disempurnakan. Nah, ini polanya ada sayap kiri, sayap kanan. Kalau dada nggak ada, soalnya ini bukan ayam ya. Jadi sayap kiri, sayap kanannya saja. Oke, gelandang pun nggak ada ya, karena ini bukan sepak bola. Dan tinggal tempel bagian atasnya. Nah, ini pola tambahan. Nah, tempel sini guys. Nah, sudah ada sayap ya. Nah, sih. Dua tangan ini bisa terbang nih. Nah, ini nanti dikasih perkat. Ini udah selesai ya. Jadi aku bikinnya kiri dan kanan. Ini ada proses pewarnaan, yaitu cat dasar waterproof. Fungsi waterproof itu, no drop itu ya, atau aquaproof itu fungsinya untuk nutup pori-pori ya. Nah, setelah dicat waterproof, baru kita kasih warna. Aku mesini menggunakan cat minyak ya, jadi perpaduan antara kuning dan merah untuk mendapatkan warna orange atau jingga ya. Nah, warna orange, titikin aja warna merahnya sedikit ya, terus diaduk-aduk guys ya, diobok-obok catnya, diobok-obok. Oke, ini sudah mendapatkan warna orange. Jadi di sini warnanya ada tiga, ada orange, terus ada warna kuning, dan juga ada warna putih ya. Nah, ini warna oranye. Tinggal kita selesaikannya. Bagus lagi pakai cat semprot ya, lebih bagus gitu ya.
cat semprot, praktis cepat. Nah seperti ini, jadi aku ada efek-efeknya gitu ya, ada warna oranye ke kuning-kuningan, asik. Nah seperti ini guys hasilnya, yang udah jadi. Ya armor 11 M-Ward versi Fajr Cosplay. Kalau kalian kepo ya, pengen lihat-lihat hasil karya Banjar Cosplay, silahkan aja mampir ke Instagram Rian Banjar Cosplay. Dan order juga bisa ya, kalau misalkan malas bikinnya, asik. Nah ini ada perekat ya, tiga tempel perekatnya di sini. Kali lagi buat teman-teman, silahkan aja mampir ke IG-nya Rian Banjar Cosplay. Silahkan aja lihat-lihat silaturahmi. Apabila ada tertarik, bisa aja order guys, tapi PO ya. Nah seperti ini guys. Hasilnya udah bisa bercosplay. Armor tangan 11, ada tangan kiri dan tangan kanan. Ini aku bikinnya agak kecil dikit soalnya untuk cewek ya. Nah, seperti ini guys. Bahan dari busa hati, catnya di sini aku menggunakan cat minyak aja ya. Cat semprot juga bisa sih ya, tapi aku sukanya cat minyak ya, soalnya mengkilat, asik. Oke guys, makasih banget udah nonton channel Banjar Cosplay. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Salam cosplay.